Pasca pandemi virus corona, diprediksi tren pariwisata dunia akan berubah drastis. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bersama jajarannya secara virtual di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi meminta seluruh jajarannya agar berinovasi dan melakukan perbaikan agar cepat melakukan adaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan terjadi di seluruh dunia. Jokowi merasa Indonesia perlu melakukan tatanan normal baru bagi sektor pariwisata, mengacu pada referensi berwisata berlibur sendirian, tertarik pada wisata kesehatan dan wisata virtual yang sangat penting untuk dipahami. Karena itu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini. Dan kita harus betul-betul bisa mencium perubahannya ke arah mana. Oleh sebab itu, sehabis pandemik ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global. Dan yang kedua, karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, maka protokol tatanan norma baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Jika pergeseran tren pariwisata serta protokol kesehatan harus menjadi sebuah pedoman dan kebiasaan baru, maka harus dilakukan sosialisasi secara masif disertai pengawasan uji coba serta simulasi terencana mengenai protokol kesehatan.